Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Malam. Calon gubernur nomor urut 2 DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang semula diagendakan menyapa warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat batal hadir. Melalui pesan singkat yang dikirimkan Ahok, juru bicara tim pemenangan Baja, Clara Tampu Bolon menyatakan alasan ketidakhadiran Ahok adalah karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan akibat digelarnya aksi 2 Desember Superdamai. Clara menambahkan sejak pagi Ahok memang berniat hadir namun atas saran dari tim pemenangannya, mantan Bupati Belitung Timur itu terpaksa memutuskan untuk tidak bepergian dari kediamannya. Sementara itu sejumlah warga yang telah menunggu kedatangan Ahok sejak pagi mengaku kecewa. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya dan kedatangannya di Lembang. Kami mohon maaf, kami tidak bisa datang ke sana karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan untuk berada di sana tepat waktu. Saya mempergunakan waktu berada di rumah menandatangani buku-buku yang akan dijual oleh relawan. Saya harap maklumnya dan saya ucapkan.